Sementara itu, satu kes membabitkan seorang bekas pegawai kanan sebuah agensi kerajaan adalah antara tiga kes berprofil tinggi yang bakal dibawa ke mahkamah oleh SPRM Kelantan tidak lama lagi. Pengarah SPRM Kelantan, Datuk Moh Samsudin Yusof berkata jumlah tuntutan palsu yang dikemukakan oleh bekas pegawai berusia 35 tahun itu adalah melebihi RM600,000.